Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Nah, pada video kali ini saya Kang Maftu mau cek Honda Beat ya ke motor second. Nah, ternyata sebelumnya mau dukungannya ya guys, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk Honda Beat di motor second ini ternyata banyak banget. Berbeda dengan yang di dealer. Itu di dealer harus inden sebulan, dua bulan, paling cepat sebulan malah. Jadi tergantung antriannya. Rata-rata ini Honda Beat ini mulai pengiriman bulan Juni. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini Honda Beat tahun perakitan 2021. Harga Beat ini emang benar-benar stabil banget. Ini tahun 2021. Nah, bedanya motor second dengan motor baru itu yaitu tipe apa aja harganya sama. Ini contoh Honda Beat Deluxe ya, ini warna hitam depan saya. Dan di sampingnya CBS itu harganya sama. Di sini 17 juta sampai dengan 18 juta untuk harga tahun 2021 guys. Sedangkan cashnya sekarang itu 19 juta. Jadi cuma selisih 1 juta 2 juta. Ini malah kalau biasanya pasarannya 17 18 juta. Ini 2021 guys. Jadi emang benar-benar stabil banget. Jadi teman-teman yang sudah punya Beat itu tenang aja, pasarannya masih bagus untuk motor second. Ada juga yang 2017 di sini. Ini rata-rata yang di depan. Ini teman-teman bisa lihat, ini tahun 2021. Ini juga ada yang 2017. Ini Rp13.500.000. Ini sama ya, masih sama, cuman beda tahunnya aja. Semakin tahunnya rendah otomatis harganya semakin turun. Ini 13,5 juta belum dinego ya, mungkin bisa dinego. Nih untuk plat G ya guys ya. Untuk area lain mungkin lebih murah atau lebih mahal, saya tidak tahu. Ini saya coba cek bahwa konsumen saya pengen Beat karena saya tunjukkan ke motor second ternyata banyak guys. Namun nggak jadi karena pengennya yang harganya 12 jutaan. Karena udah 12 juta berarti tahun perakitan sekitar 2010, 2009 itu 2011, kecuali kalau langsung ke konsumennya, beda di showroom ya. Kalau showroom kan emang mau dijual lagi, jadi harganya beda. Nah, di sini juga saya lihat Vespa juga. Nah, ini harga Vespa ini lumayan guys, hampir 10 juta ke atas. Nah, ini juga Sonic ada, CRF juga ada ya guys. Nah, teman-teman kalau mau, ini cuman informasi aja. Jadi untuk Beat itu memang benar-benar stabil untuk harganya guys ya. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.